laporan itu nanti ada penyidikan yang resmi baru nanti kami akan menyampaikan. Tapi pada intinya keberatan klien kami adalah salah satunya adalah pengeluaran peta bidang. Karena peta bidang itu kami sendiri mendapatkan surat feedback dari BPN. Jadi BPN tahu kok kalau tanah sengketa itu sebenarnya tidak boleh dilakukan pengukuran, tidak boleh dilakukan penerbitan peta bidang baru. Sebenarnya tahu mereka, mereka menjelaskan di surat pada kami. Klien kami juga pada waktu harusnya ya dimintai persetujuan, batas-batas dari pihak yang berbatasan, tapi itu juga tidak dilalui. Banyak hal-hal yang klien kami merasa janggal sehingga kami mengadukan hal tersebut. Sejak setelah kita dilapor, klien kami memang dilaporkan pengaduan Polrestabes sebetulnya. Tetapi kata konteks sebagian tumpang tindih sebagian itu dasarnya kan karena peta bidang. Jadi kata-kata sebagian itu dasarnya dari peta bidang. Jadi peta bidang inilah yang menjadi dasar untuk pidana, padahal pengaduannya ada dulu. Logikanya harusnya kalau pengaduan ada pidana dari mana? Sebelum pengaduan dong harusnya, bukan setelahnya dong. Kan aneh. Suatu baru dasarnya menjadi adalah setelahnya. Nah, jangan sampai klien kami merasa loh ini kalau ini cari-cari dong. Jadi dipaksakan. Berarti image-nya itu dipaksa untuk menjadi seorang, jangan sampai klien kami merasa dikriminalisasi atau dipaksakan menjadi tersangka lalu tinggal bawa tuding, oh kiu mafia tanah, wah itu nggak fair. Jadi yang dikatakan anggota DPR itu juga disayangkan ya? Yang anggota DPR itu nggak pernah, klien kami nggak pernah dipanggil, diklarifikasi sama anggota DPR manapun nggak pernah, intinya itu. Harusnya kalau mau fair dia panggil dong, dia klarifikasi dong. Iya, itu selain pengeluaran meta bidang mungkin ada laporan lain nggak? Mengaparkan mungkin pencemaran nama baik. Ya sementara ini masih belum lah, kami masih mengkaji. Masih mengkaji ya. Jadi ini tinggal menunggu perdatanya saja ya. Putusan perdata. Ini bukti-bukti putusan akan dibawa ke perdata atau? Oh masih jadi pertimbangan kami secara tim nanti. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jatim. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.